yang kita sampaikan ke Komisi B DPR di Kota Kediri kemarin itu simulasi 1, 2, dan ketiga. Ketiga nanti kita laksanakan di DPRD, kantor DPRD. Ya, kebetulan saya selaku Aliansi Seniman Kota Kediri akan mengawali membuat percontohan yang ada di Kota Kediri, khususnya kita buat KVD dengan apa itu ada senam, ada pecutan, ada jaranan. Karena untuk percontohan pelaksanaan nanti minggu besok lusa, yang minggu kemarin sudah, ini yang kedua besok itu. Minggu, setiap minggu di Kampung Pecut, Kampung Keren, Kelurahan Kemasan di. Terus hasil evaluasinya bagaimana untuk mengendalikan penonton supaya mematuhi prokes ini? Ya, pengendalian nanti kita sekat pintu masuk, kita batasi penonton. Yang pertama, yang kedua pakai masker, kalau cuci tangan tetap kita sediakan. Apabila tidak sesuai dengan prokes, memang kita akan dihentikan. Nah, tapi untuk apa itu uji coba hari minggu besok itu juga kita tampilkan jaranan, karena memang jaranan adalah penontonnya banyak, ya coba kita coba dengan durasi jam yang pendek, dengan waktu yang singkat, dengan penampilan yang lebih padat itu ya. Ya, itu tentunya harapan kami nanti kan bisa evaluasi kekurangan kita. Iya. Tapi masih anu ya, belum diperkenalkan ya, kembali pertunjukan seperti sebelumnya itu Mas Adib ya? Iya, memang selama 24 tahun pandemi ini sangat terasa bagi pelaku seni, seniman, itu sangat terasa 2 tahun ini lah. Dengan kerannya dibuka sedikit, para seniman juga memahami lah, karena ini kaitannya dengan kesehatan, undang-undang kesehatan. Ya, harapan kami tetap diberi kelonggaran lah. Itu ya kita sama-sama saling sharing, kaitannya dengan pementasan itu dibantu dengan Bapak dari Bima, dari Babinsa, Pak Pura, dari Satgas, dari Lima, dari sekarang sudah kita bantu dengan namanya Satgas Budaya lah. Terus ada Satgas Budaya ya? Dibantu dengan teman-teman yang kami bentuk atas nama Alansi kemarin. Ya kalau apabila nanti ada kegiatan Kuda Lumping Pak dari khususnya, ya kita dibantu teman-teman, diberi saran, arahan, inilah sifatnya. Satu, siapkan masker, cuci tangan, jaraknya. Tapi memang Kuda Lumping itu kaitannya dengan penabuhnya memang jarak. Kalau penonton ini kan tidak menetap, bisa berganti-ganti gitu ya? Iya, berganti-ganti gitu. Tugasnya Satgas Budaya ini murni dari para seniman atau gabungan petugas ini Mas Adi? Ya, itu sarannya dari gabungan sebetulnya, tapi dari kepolisian, dari TNI ada, dari budaya juga ada. Jadi Satgas gabungan ini nanti ya? Iya. Nah, sekarang harapannya para seniman seperti apa Mas Adi dengan kondisi PPKM level 1 sekarang ini? Iya, harapan dari pemerintah segera dibukanya, para pelaku seni ini bisa tampil, bisa mewujud, karena sekolah-sekolah anak-anaknya kan sudah mulai masuk, kan biayanya ada. Kalau tidak ada kegiatan keluarga seniman ini kan juga barang-barang tidak terjual. Seperti itu ya, sampai seperti itu ya, kesulitan mereka itu ya. Iya.